Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Selain planet-planet yang mengitari matahari, terdapat benda-benda lain yang ikut tertangkap oleh gaya gravitasi matahari. Di ujung tata surya, terdapat sebuah wilayah yang berisi lingkaran es. Wilayah ini disebut sebagai sabuk Kuiper atau Kuiper Belt. Sabuk Kuiper merupakan wilayah yang berada di luar orbit planet Neptunus. Artinya, sabuk Kuiper berada di bagian terjauh di tata surya. Sabuk Kuiper juga berbentuk lingkaran mirip donat yang tebal dan berisi benda-benda yang membeku seperti es. Lalu, apa saja yang ada di dalam sabuk Kuiper tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sabuk Kuiper adalah bagian terluar dari galaksi kita. Lebar area ini diperkirakan mencapai 1000 AU atau Astronomical Unit. Lokasinya terbentang sejak setelah orbit planet Neptunus. Jaraknya sekitar 30 AU sampai 55 AU dari matahari. Sebagai acuan, 1 AU adalah jarak matahari ke bumi. Sebenarnya sabuk ini memiliki nama lengkap sabuk Kuiper Edge Award. Nama ini diambil dari nama penemunya, Gerard Kuiper dan Kenan Edge Award. Kuiper membuat teori mengenai diskus material yang berada di bagian terluar tata surya. Sedangkan Edge Award membuat teori mengenai keberadaan material di area tersebut. Material tersebut diduga merupakan sisa dari pembentukan matahari dan planet-planet karena berisikan informasi tentang nebula. Objek yang disebut Kuiper ini begitu luas dan kadang disebut dwarf planet atau planet kerdil. Sabuk Kuiper juga merupakan rumah bagi para planet kerdil termasuk Pluto. Planet kerdil yang ada di sekitar sabuk Kuiper tidak hanya Pluto, tetapi ada beberapa planet kerdil lainnya seperti Eris, Haumea, Makemake, hingga Snow White. Menariknya lagi, sekitar sabuk Kuiper ini memiliki satelit yang disebut dengan Triton yang merupakan satelit Neptunus, dan Phobe yang merupakan satelit Saturnus yang diperkirakan berasal dari sabuk Kuiper. Karena letak sabuk Kuiper yang jauh dari matahari serta planet besar, maka objek sabuk Kuiper dianggap tidak terpengaruh dengan proses yang sudah membentuk serta mengubah objek tata surya lain. Dengan begitu, menentukan komposisinya akan memberikan informasi penting mengenai susunan tata surya yang paling awal. Karena ukuran yang kecil serta jarak dengan bumi yang ekstrim, maka susunan kimiawinya susah untuk ditentukan. Metode utama yang dilakukan astronom untuk menentukan komposisi benda langit yakni spektroskopi. Masing-masing senyawa atau elemen mempunyai tanda spektroskopi unik yang berbeda, dan dengan membaca sidik jari spektral penuh sebuah objek, maka astronom bisa menentukan komposisinya. Dalam analisis memperlihatkan jika sabuk Kuiper terdiri dari campuran batuan serta berbagai macam es seperti metana, air, dan juga amonia. Diameter sabuk Kuiper nantinya bisa ditentukan dengan pencitraan memakai teleskop resolusi tinggi seperti teleskop luar angkasa Hubble dengan waktu okultasi pada saat suatu objek lewat di depan bintang atau memakai albedo dari suatu objek yang dihitung dari bintangnya. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait sabuk Kuiper atau Kuiper Belt. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terupdate terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.